Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ananda Bisa Emerald. Dan di video kali ini kita akan bermain game Car Driving Indonesia lagi. Dan sekarang ini di mana saya merekam video ini adalah tanggal 17 Agustus, di mana tepat di hari ulang tahun Indonesia, kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi nggak tahu ini ada apa. Jadi langsung saja kita mainkan. Saya cari-cari mungkin ada satu tempat yang menarik nih. Ini kan tepat di hari kemerdekaan Indonesia ya kan. Seperti Idul Adha kemarin, ya kan ada tempat ini apa namanya? Pemotongan hewan kurban. Oke, kita lihat. Jadi ini kita di Monas. Di Monas dan ternyata ada ini, Pak. Bendera ini. Ya. Jadi di tidak hanya di Monas saja ya, tapi di tiang lampu jalanan itu ada kayak bendera gini, dipasang bendera begitu. Oke. Mudah-mudahan kelihatan ya. Apakah di GBK sini ada sesuatu? Tidak ada. Tidak ada. Sama seperti biasanya ya. Oke, kita coba masuk ke gang ini. Apakah ada sesuatu di sini? Enggak ada apa-apa, coy. Di sini enggak ada apa-apa ya. Oke, kita coba telusuri sampai Surabaya. Ini tembusnya ke Surabaya. Bentar. Kalian lihat gak? Ini kenapa ada gundukan gini ya? Ada yang berbeda. Wih, ini off-road. Serius, ini off-road nih. Waduh, kok seru. Jadi ingat video lama saya. Ini ada apa nih? Warung Bang Patiu. Oh, warung yang di Surabaya itu ya. Ya. Oke, ini baru. Baru. Sebelumnya ini jalan kecil kayak gang gitu, tapi aspal, bukan off-road gini, tanah, bukan jalanan tanah. Oh, ini iya nih, tempat off-road baru nih. Waduh, kok seru tempatnya. naik turun loh. Ya Allah. Wih, tempatnya aji gila jikonde juga. Oh, ini lumpur ceritanya. Gile, lihat tuh bodinya kotor langsung, nggak bisa nanjak. Ya, nggak bisa nanjak, pak. Oke. Kesalahan nih guys, kesalahan. Oke, bisa. Wih, langsung kotor loh. Nah, pertanyaannya. Nah, sebelumnya jalannya seperti ini, teman-teman. Diganti jadi kayak gitu. Lumayan sih. Tapi bentar dulu nih, ini kan mobil kotor. Ada tempat cuci mobil nggak? Gitu aja ya kan. Aduh, mudah-mudahan suara saya kedengeran nih. Ngomong panjang lebar nggak kedengeran ntar di OBS. Ntar dulu deh. Ntar dulu, dicek. Oke, dicek, oke. Cek, oke. Oke, ini kita belok kiri. Waduh, ada yang masuk, bro. Halo. Saya mau review-review, Pak. Ada yang masuk tiba-tiba. FXRD. Oke, nah kita sudah sampai di Surabaya. Ini bengkel velg ya. Apakah ada tempat cuci mobilnya? Sepertinya nggak ada. Jadi kita mobil kita kotor ya, udah kotor, nggak bisa dicuci nih. Satu-satunya cara agar untuk membersihkan kembali ya, kalian harus hapus mobilnya lalu respawn ulang lagi. Oke, ini kita sudah sampai Surabaya. Nggak afdol rasanya kalau kita nggak coba mampir sebentar ke Pulau Dewata Bali. Begitu teman-teman. Kita coba masuk ke kapalnya. Kapal penyeberangan. Nah, kita sudah sampai di Pulau Bali, ya kan? Masih. Oke, jadi ini kita sudah sampai di Pulau Bali. Sebentar, volumenya kok besar sekali ya tiba-tiba. Oke. Kita sampai di Welcome to Bali. Sudah sampai di Pulau Dewata Bali. Apakah ada sesuatu yang baru ya? Ini di event Agustusan ini. Oke, sepertinya sama. Coba kita ke tanah lot ya. Kuat yuk. Oke, akhirnya kuat juga. Awas, rem dulu.
rem. Op. Ya Allah, ya. Ya, oke, jadi di tanah lot nggak ada apa-apa ya ini. Kita langsung aja naik. Aduh, jalan keluarnya kenapa gini amat ya? Menantang sekali gitu loh. Susah naiknya, susah. Oke, rem parkir, gas. Oke, nah bisa kan kon. Oke, hati-hati. Awas, awas, awas. Oke, kita belok kiri. Nah, ini seperti biasa ya, bengkel sama bengkel toko velg. Dan ini ada semacam pura, Pak. Ini di tempat ini, resort Bali ya. Di depannya kios minum, ini ada bendera. Kayaknya sebelumnya nggak ada ya bendera ini. Apa ada ya? Sepertinya nggak ada, teman-teman. Berarti ini baru benderanya. Coba kita intip ke pantainya, apakah ada sesuatu? Oh, nggak ada. Sama. Oke, sama. Langsung aja kita cabut. Nah, oke, ini sudah terakhir ya sepertinya. Kita akan closing di sini di tipe land. Ini juga ada penambahan bendera di sebelah kirinya. Dan ya udah, cukup itu aja sih. Nggak ada yang baru kan di dalamnya. Coba kita masuk dulu kali ya. Kita sekalian closing di dalam. Oke, tidak ada yang baru sepertinya di sini, sama aja, sama semua. Sama seperti biasanya. Di sini. Oke, nggak ada apa-apa. Oke, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jadi untuk di event 17 Agustus ini ya, di Card Driving Indonesia ini yang baru di antaranya tadi di Jakarta itu di beberapa lokasi ada di tiang lampu jalanannya itu di pinggiran di trotoarnya itu ada bendera. Terus kemudian yang paling kelihatan barunya itu di ini. Yang jalan setapak tadi. Jalan setapak. Jalan yang sebelah pinggirnya jalan tol itu ada jalan buat off-road ya, itu jalan tanah yang naik turun dan ada lumpurnya. Dan hebatnya ada efek kotoran di untuk di body mobilnya. Apalagi ya? Terus udah sih itu aja ya. Mungkin di ini di Bali ada beberapa penambahan bendera merah putih, itu aja. Jadi ya untuk video kali ini cukup sekian. Mohon maaf kalau ada penyampaian kalimat atau kata yang kurang. Atau mungkin ada yang kelewatan ya, saya ingin jelasinnya. Bang, di situ ada ini, ada itu. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin saya kelewatan atau bagaimana ya kan? Saya nggak tahu, Pak. Oke, cukup sekian untuk video kali ini dan saksikan terus video di channel saya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih telah menonton.